Rizky Anwar Alamsyah, tempat tinggal Solo Raya. Ini ada di kawasan standnya komunitas fotografi Istana Nusantara Solo Raya. Di sini ada kurang lebih 50 foto karya dari teman-teman kita dari seluruh Solo dan sekitarnya. Untuk acara ini kreatif ya, karena banyak karya seni di sini ditampilkan. Jadi anak-anak di sini memang kreatif-kreatif. Terus untuk Istana Nusantara juga mengadakan pameran di sini. Untuk teman-teman yang mau datang silakan ke Pasar Seni Balikambang. Semoga semakin banyak peminat yang penting. Terus semakin berkembang, juga semakin kompak dalam komunitas maupun individual. Saya rasa nggak banyak karena pemerintah ikut andil ya, ini kan ikut andil dalam bidang seni. Semoga semakin banyak yang ini, kalau saya semakin anak-anak muda ini semakin terbuka, maksudnya terbuka semakin gemar untuk dunia fotografi maupun karya seni lainnya. Untuk pemerintah semoga memperbanyak acara-acara di bidang karya seni. Oke, terima kasih ya Kak Bagas. Bagiku terlalu mendadak, tapi terencana dengan baik.
berjalan baik. Kemarin ada lomba mural, hari ini ada diskusi, isu ada Ramayana katanya. Wah, luar biasa. Jadi memang acara kecil-kecil seperti ini harus terus ada untuk menghidupkan UMKM kota. Nah, di Solo ini karena tidak ada galeri seni rupa, tidak ada ruang pameran craft, tidak ada. Ini mestinya masuk ke ruang-ruang publik seperti ini. Ya, ini Balai Kambang menjadi tempat yang dibutuhkan untuk di masa sekarang, kata Mas Titus itu. Siap, terima kasih. Terima kasih.